بتاسي إنفورية إسلام.
Adi menghargai sokongan anda. Sepanjang 22 tahun Radio Ichi bersiaran, kami ingin menghadiahkan wang tunai sehingga RM15,000. Jadi pemanggil bertuah. Dengan kata laluan, Radio Ichi, Radio Islami No. 1 di Malaysia. Jawab dan menang, wang terkumpul dalam segmen Warna Pagi dan Destinasi setiap hari Isnin hingga Jumaat. Sertai kursus inspirasi Radio Ichi. Dengar isyarat memanggil, beri kata laluan, Radio Ichi, Radio Islami No. 1 di Malaysia. Jawab soalan. Jika percaya menjawab dengan tepat, wang tunai menjadi milik anda. Jika tidak, wang akan digandakan ke segmen berikutnya. Selamat ulang tahun Radio IKIM ke-22. Anda adalah inspirasi kami. Islam mengajar kita agar menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Di antara perkara yang dituntut ke atas seorang Muslim terhadap saudaranya ialah menziarahinya ketika mana mereka dalam keadaan sakit, menunjukkan kasih sayang, memberikan kata-kata semangat, dan mendoakan saudara yang sedang sakit adalah perkara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain mengembirakan pesakit, ziarah itu juga dapat menenangkan ahli keluarga yang sedang ditimpa musibah itu. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Sa'ad bin Ubadah sedang sakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang sahabat mengunjunginya. Ketika baginda masuk dan menemui keluarga Sa'ad bin Ubadah, baginda bertanya, apakah dia sudah sembuh? Keluarganya menjawab, belum wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban mereka, baginda menitis air mata kesedihan. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Ummu Ala yang sedang sakit. Baginda bersabda, bergembiralah wahai Ummu Ala, kerana Allah akan menghapuskan dosa-dosa seorang Muslim dengan kesakitan seperti api yang menghapuskan kotoran emas dan perak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sekadar mengunjungi mereka yang sedang sakit, bahkan baginda juga turut mendoakan kesembuhan buat mereka. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa buat pesakit dengan kata-katanya, hilangkanlah penyakitnya, wahai Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah. Engkaulah yang maha penyembuh. Tiada kesembuhan selain kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak akan kembali lagi sakitnya. Begitulah sebahagian dari kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yang sedang sakit. Moga kita juga dapat meneladani kasih sayang baginda sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya inspirasi inforia Islami. Ekspresi Nikim, inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kita teruskan lagi perkongsian kita menerusi Ekspresi Nikim, inspirasi Inforia Islami bersama menerusi kemuliaan Al-Mustafa. Sekali lagi kami bawakan kepada anda, kita ada di konti Nikim untuk bersama dengan sahabat pendengar berkongsi ilmu. InsyaAllah kita ada Habib Najmuddin Othman Al-Khirid untuk perkongsian kita pada hari ini. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Habib kerana sudi sekali lagi bersama dengan kami. Kita akan mendengar berkongsi ilmu. MasyaAllah, untuk kita belajar, itu orang kata nak buat baik bukannya susah sangat. Copy and paste bagi Nabi SAW. Tapi itulah kadang-kadang kesukaran kita, kita banyak alasan. Dan Alhamdulillah hari ini kita bersama sekali lagi dengan Habib untuk perkongsian kita. Dan Habib nak bawakan tajuk tentang sifat pemaaf bagi Nabi SAW. Oh, ni berat. Pemaaf ni macam berat ni Habib. Cuma awalan ni kita boleh berikanlah apa yang kita maksudkan dengan cepat pemaaf bagi Nabi SAW itu sendiri. Silakan Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'akibatu lilmuttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما بعد فسيك بالجياتي para pendengar doa ikim dan rahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa diberkati insyaAllah di mana saja kita berada insyaAllah, khususnya apabila kita berbicara tentang insan yang Allah utuskan sebagai rahmat bagi sekitar alam ni, yang ianya membawa barakah kepada kita. Jadi insyaAllah hari ini kita nak ambil daripada sifat mulia
disebutkan bahawa Hawa nafsu disebut. Dan Hawa ini ada beberapa tarifan. Salah satu daripada maksud Hawa ni ialah ego. Jadi biasanya nafsu ni yang dia jadi banyak cenderung kepada yang amarah, dia biasa sombong, dia biasa dengan dengki, adalah kerana Hawa tadi yang disebut dengan ego. Jadi sifat keegoan inilah sebenarnya merupakan dari cabaran kepada seorang itu untuk bersifat dengan sifat mulia, terutamanya pemaaf, nak memaafkan. Tapi itulah kita belajar daripada seorang insan yang cukup mulia, yang sebenarnya beliau sallallahu alaihi wasallam ini menghadapi dugaan, cubaan dan rintangan dalam dakwahnya yang luar biasa. Kalau kita kata perlakuan manusia yang menentang dakwah Rasulullah, yang tak suka dengan perjuangan Nabi SAW ni, adalah sangat dahsyat. Berarti bukan seperti mana yang kita faham. Kadang-kadang kita faham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaling dengan batu, dilempar dengan sampah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di itu kita faham, seolah-olah kita rasa macam biasa. Sebenarnya apa yang dihadapi oleh Rasulullah tu luar biasa. Dilempar dengan batu bukan batu yang kita rasa kecil-kecil main-main gitu je. Ni batu besar-besar ya, sehingga luka dan berdarah. Patah gigi. Patah gigi. Nabi SAW juga dicekik, dihempap, diletakkan di belakangnya perut unta. Walhasil maknanya Nabi SAW ni kalau keluar dengan keadaan kemah dan handsome, rapi, elok, dan ini memang rutin Nabi setiap hari. Yang uruskan dia di Mekah tu tentulah Saidatina Khadijah. Urus elok-elok, bajunya diperkemas sebab penampilan tu penting kan dalam dakwah. Sebab itulah Nabi kita orang yang paling kemas, paling cantik, paling elok. Itu yang jasa besar Saidatina Khadijah yang menguruskan Nabi SAW. Keluar cantik, elok, bersih, wangi, tapi baliknya kotor. Kadang-kadang berdarah, ada darah yang ada. Jadi kemudian dibersihkan oleh Saidatina Khadijah. Saidatina Khadijah ni berperanan bersihkan, pujuk, beri semangat. Subhanallah. Kalau kita lah Yati ya, tak tahulah kan, kalau isteri sekarang dah lah, tak payah pergilah. Tak payahlah, dia orang ni bukan nak terima apa ni. Sebab kita sedih kan, kalau suami isteri kan sedih. Ya, sedih, kan? Tak boleh tahan. Tapi Saidatina Khadijah selalu tahan air mata dia demi menguatkan semangat Nabi SAW. Satu Nabi tak boleh lupa kemuliaan Saidatina Khadijah. Itulah, ini cerita buat lain pula nanti kita ya. Tapi maksudnya, apa yang ada pada Rasulullah itu dahsyat. Tapi kita tengok bagaimana lebih dahsyat lagi sifat maaf Nabi SAW. Sampai ke tahap kita kata dahsyatnya, kalau kita kata boleh dimaafkan lagi ke macam tu. Tapi Nabi maafkan. Nabi maafkan, kerana memang sifat Nabi ini pemaaf. Dan memang Allah yang telah pun suruh Nabi ini jadi orang pemaaf. Allah mengatakan khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kalau ikut kepada pengertian kalau disebut terjemahan tu, jadilah orang pemaaf. Tapi kalau khudzil afwa, khudz ni ambil. Maknanya kamu tu ambillah kamu jalan kemaafan. Maknanya kamu tu sebenarnya manusia yang ada pilih, kamu pilih sama ada nak maafkan atau nak balas. Sama ada kamu nak maafkan atau kamu nak balas. Kamu ada pilihan tu. Khususnya dalam kita panggil syariah dia pun ada apa balasan ada. Namanya kisos. Kalau dia buat widi kita kena buat. Tapi kena setimpal lah. Tak boleh lebih daripada itu. Tapi Allah suruh khudil afwa, ambil jalan kemaafan tu lebih utama daripada membalas. Walaupun setimpal kan. Jadi Nabi SAW ambil jalan pemaaf tu. Itu satu. Bahawa sifat kemaafan itu adalah satu kemuliaan. Menukar dari pemahaman orang-orang jahiliyah dulu, kalau memaafkan orang dianggap pengecut. Dia anggap lemah.
ini dimaafkan oleh kita kena. Jadi sebab tu nak berkata aku diutuskan untuk akhlak, kan, untuk betulkan balik. Sebenarnya kita maafkan bukan maknanya kita lemah, bahkan sebenarnya memaaf itu tu lebih kuat. Jadi ya, nahan marah. Siapa lah. siapa yang boleh nak maafkan kalau orang buat tak baik kan dia? Betul. Maknanya dia kuat. Tapi orang selalu saja terbalikkan, dan ini merupakan daripada usaha syaitan nak menipu manusia. Dia akan terbalikkan fakta tu. Yang indah dia kata buruk, yang buruk dia kata indah. Itu nanti yang dajjal akan buat begitu. Jadi maksudnya yang maafkan dia rasa lemah. Lemahlah, ini penakut ni, maafkan ini lemah. Balaslah. Sebenarnya memaafkan itu kekuatan, sebab kita berjaya melawan dan menewaskan ego kita. Itu kuat tu. Dia kuat betul memang. Sebab itu yang kita selalu tewas banyak dengan ego kan. Itu satu. Bagaimana Rasulullah SAW ni sifatnya pemaaf. Yang seterusnya, bagaimana Nabi pemaaf ketika mana di Taif. Kalau kita tengok. Sampai kita kata, yalah, apa yang telah dilalui Rasulullah, kalau kita cerita pasal peperangan Uhud, kita akan rasa, ya Allah, yalah, sampai patah gigi Nabi, tersusuk besi di tulang pipi Nabi SAW, berdarah kepada Rasulullah, luka-luka Nabi, jatuh dalam lubang lagi. Tapi Sayyidah Aisyah kata, wahai Rasulullah, kamu pernah tak, masa Rasulullah balik dari luka keadaan dua, Sayyidah Aisyah kata, pernah tak kamu hadapi yang lebih teruk daripada ini? Kata Nabi SAW, pernah. Bila? Iaitu di Taif. Maksud Taif tu lebih teruk daripada di Uhud. Di Uhud. Uhud tu dah pada teruk dah tu. Teruk tu? Rupanya di Taif tu lebih teruk lagi. Nabi dibalik dengan batu. Sampai berdarah-darah kepada Nabi SAW. Tapi dalam macam tu pun, ya Allah. Dengan offer yang begitu menarik lah. Kalau kita kata bagi orang yang sedang diperlakukan dengan begitu dahsyat, apa offer dia? Malaikat datang dengan perintah Allah, suruh tawarkan kepada Rasulullah, kalaulah sekiranya nak impakkan, angkat dua gunung bukit tu untuk diimpakkan atas bukit ke atas Uhud, ke atas Taif, kami akan buat. Bagi tahu je wahai Rasulullah. Yang dia bagi akhbashain ni, yang disebutkan oleh dalam hadis tu, malaikat jaga dua bukit dekat Mekah tu. Yati kan tahu kan, kalau dekat Mekah ni ada dua bukit utama besar yang mengapit kepada Kaabah tu. Satunya namanya Jabal Abu Qubais, satunya namanya Jabal Kaikuan. Maknanya offer tadi, kalaulah Rasulullah kata suruh angkat dan himpap di atas penduduk Taif, maka malaikat tu akan angkat. Satu yang jaga ni, satu yang angkat dan empapkan dulu ke Taif. Tapi ternyata Nabi mengatakan, tidak, jangan. Kata Nabi SAW, kalaupun mereka tidak menerima dakwah aku, aku berharap akan keluar dari subinya orang yang akan menolong agama iman dan akan menolong agama ini. Kemudian Nabi mengatakan, Allah mahdi kaumi, fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tak tahu. Sampai begitu. Yang lebih hebat lagi kata para ulama, Nabi masih nisbah mereka tu sebagai kaum dia. Kalau kita tak inilah kan, dah buat jahat macam tu, ini bukan orang aku ni, ini bukan kaum aku ni. Tapi Nabi kaumi, Nabi kata. Lepas tu Nabi bagi excuses pula ke Allah. Mereka tak tahu ya Allah. Tak apalah, mereka tak tahu lagi tu. Macam masang kebaiknya maafnya Nabi ya. Itulah saya selalu sebut kepada jemaah-jemaah yang kadang-kadang saya bawa haji umrah lalu kat depan Jabal Abu Qubais. Kan kita cerita sejarah Jabal Abu Qubais dan Kaikuan. Selagi kita ada tengok, kita tengok Jabal Abu Qubais, kadang-kadang kalau kita lalu belah sana kan, jadi kalau pergi di tabung haji punya tu, bukit dia bukit jadat, bukit Kaikuan je lah belakang tu nampak. Ada lagi bukit itu, maknanya apa? Sebenarnya apa kita tengok tu, itu tanda kasih sayang Rasulullah. Kalau Nabi tadi ni emotional, dah tak ada lah bukit itu. Dah dikempapkan ke bukit. Dah dekat tu air dah sekarang. Tapi kenapa masih kekal ada sekarang? Sebab Nabi saya pemaafnya Nabi. Pemaafnya Rasulullah SAW tu. Jadi, kalau pun hari ni, saya faham lah mungkin para pendengar kata, saya pun kena begini, saya pernah diperlakukan begini-gini. Tapi saya yakin tidak ada orang yang lebih teruk dan diperlakukan
maafkan tu berat, betapa bagi Nabi SAW boleh lakukan dalam keadaan yang paling teruk. Paling teruk, kalau kita tak tahulah apa akan jadi kan. Tapi bagi Nabi SAW tunjukkan boleh dimaafkan. Benda tu masih boleh maaf. Kita telah sangat Allah berjauh sangat. Jadinya jumlah kita sama-sama muhasabah diri malam ni. Sambil-sambil tu kita berhenti rehat seketika. Sama-sama kita muhasabah diri. Betul ke kita ni nak mengaku kita umat bagi Nabi SAW, sedangkan nak memaafkan pun agak sukar bagi kita. Jadi, jom kita sama-sama fikir-fikirkan. Kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Come on.
kita ni sensitif, kalau orang buat salah kita pantang nak maaf susah. Tapi kita buat salah dengan Allah banyak. Kita tak perasan buat salah. Jadi kita ada peluang dengan maafkan orang ni, kita dapat kemaafan dari Allah SWT. Itu yang kita nak. Satu lagi sebenarnya, kita kena ego kita tu lah yang kita nak kena kawal tu, nak kena didik ego kita tu. Sebab apabila kita ada ego, memang kita salah maafkan orang, kita mudah nak mengecilkan orang, kita akan mula nak dengki dengan orang, mula nak dendam dengan orang. Ini semua dengan sebab ego. So ini yang kita kena ubat penyakit ego ni, yang dia panggil ananiah. Aku yang hebat, aku yang betul, aku yang betul. So aku sekarang ni kita kena ubat penyakit tu. Jadi dengan tu kita cuba untuk mengawal nafsu kita dengan yang ego ni, untuk kita mudah memaafkan orang lain. Nabi pernah cabar. Nabi cabar dan Nabi kata, Nabi mengatakan apa ya? Nabi kata silman qata'ak wa'ti mimman mana'ak wa'fu amman zalamak. Nabi kata sambunglah ikatan yang kepada orang yang memutuskan. Orang putuskan, kita pula tegih-tegih nak pergi sambung. Macam mana, okey tak? Ego lah, kan ego tak akan nak buat. Kenapa pula kita yang guna? Kita akan guna, kita punya peribahasa lah. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Orang tak hendak, kita lagi tak ingin. Itu salah. Sebenarnya dalam akhlak, dalam Islam ni tak. Dalam Islam ni, dia kata, ialah kalau orang putuskan, kita kena usaha sambung. Allah. Itu cabaran eh. Itu cabaran. Tapi kalau awak ego takkan buat. Satu. Kemudian, i'ti man mana'ak. Berilah tolong kepada orang yang dulu ketika kamu tak tolong, dia tak bagi kat mana. Allah. Inilah masa nak balas balik semula kan. Masa tu kan roda berputar. Masa tu kita tengah susah, dia senang. Kita minta tolong, dia tak tolong kita. Tiba-tiba kita pula senang, dia susah. Dia kita kata baru tahu je rasa kan. Tapi orang yang tak, yang apa namanya, dia berjaya untuk nak mengawal ego dia, dia akan tolong, dia akan bantu. Yang ketiga, maafkan orang yang menzalimi kepada kamu. Orang buat zalim, kita maafkan. Itu pun susah. Sebab orang buat benda yang menzalimi kita, kita rasa dia pernah menaya kita, tapi kita berbesar hati untuk nak memaafkan dia. So itu cabaran yang diberikan oleh Nabi SAW untuk menunjukkan orang seperti ini adalah orang yang berjiwa besar. Berjiwa besar, berlapang dada. Ini yang sebenarnya daripada Nabi SAW. Tapi semua latihan itu untuk kita dapatkan nanti ya. Sebenarnya ada berlaku dengan kita ni, maksud saya, di sekeliling kita ni ada merangsang kepada kita, merangsang ego kita dan merangsang marah kita. Dan itu kita, contoh ya, Rasulullah SAW duduk ke masjid, duduk dengan sahabat, tiba-tiba datang masuk badui. Dia masuk, minta maaf, dia buang air kat situ. Kat dalam masjid kan? So kan benda tu ujian, maksudnya, yalah kita tengok tu siapa tak marah kan? Tak nak yang ini. Sebab dia buat benda yang memang salah dan di tempat yang mulia. Dalam masjid. Sahabat masa tu dah bangun dah nak pergi pukul ni, badui ni. Tapi Nabi mengatakan, duduk, biarkan dia. Da'u, biarkan dulu dia. Tinggal, biarkan dia. Biar selesai dia. Nabi kata, dah kawan tu buat kerja tu, Nabi SAW panggil. Kemudian Nabi kata kat sahabat, kamu ambil air, tiram kat atas tempat yang dia buang air tu. Kemudian Nabi panggil badui tu. Sebab dia tu, Rasulullah panggil, dia datang. Dia tengok badui tu datang, dia tengok Nabi SAW. Dia tengok Nabi ni wajah dia tak ada macam wajah sahabat. Macam mana wajah sahabat? Semua muka macam singa kan. Geram. Yelah, ni kita kata, kalau kita istilahkan, kurang hajarnya. Orang masuk rumah masjid. Orang masuk rumah kita kalau buat macam tu, kita marah kan, bila dia masjid. Tapi Nabi tak ubah wajahnya. Manis dengan apa namanya, pandangan yang baik. Sudah datang, Nabi suruh siram dah air tu. Kemudian Nabi mengatakan, ya wahai saudara Arab, apa yang kamu lakukan? Kamu buat seperti itu tak boleh, kata Nabi. Tempat ni, masjid ni rumah Allah ni, tempat ibadah, tempat orang Quran, betul solat. Tempat Nabi sebut kan baik Nabi SAW tu. Masih boleh ya? Dengan senyuman Nabi, dengan manis, sehingga orang Arab tu
dia terima perkataan Nabi itu, tengok eh, dia kata sifat pemaaf ni menyebabkan orang yang dinasihatkan dan tu boleh terima nasihat. Kalau kita marah ya, bukan susah terima. Itu je bergaduh tu. Bergaduh, betul tak boleh terima. Itu satu kunci kemaafan sebenarnya. Selain daripada kita dapatkan maaf, kita dapat untuk nak bentuk orang lain jadi baik. So apabila dia tengok macam tu, dia pun umis, dia terkagum dengan Nabi SAW sampai dia ucapkan doa. Dia kata, Allahummaghfirli wa li Muhammad, ya Allah ampunkan aku dan Nabi Muhammad, dan jangan sertakan keampunan itu seorang pun daripada yang lain. Maksudnya apakah aku dengan Muhammad je, jangan yang lain. Sebenarnya buat buku dah. Buat yang lain tu tengok waktu pun nak marah ni kan. Ya Allah, Masya Allah. Tapi maksudnya pemaaf ke Nabi SAW sampai begitu sekali, sehingga apa namanya, dirasai kemaafan Nabi SAW tu, sehingga orang akan apa namanya, mudah untuk menerima daripada kebaikan-kebaikan yang disampaikan. Jadi ini adalah merupakan sifat yang cukup luar biasa. So kita ni juga sebenarnya jadi kalau kita tak maafkan orang ni, sebenarnya kita menanggung satu beban yang berat. Kita yang menanggung. Kita yang menanggung. Sebab kita, kami tak maaf, kita sebenarnya sedang menanggung benda tu dalam diri kita. Dan saya pernah jumpa orang yang mana dia, yalah, dia dendam, dia benci, dalam hati dia semua ada tu. Dia tak suka orang sebab dia marah lah. Dia simpan. Sehingga dia sendiri stres. Dia sendiri hidup dalam keadaan tak tenang. So, apabila dia tanya apa nak buat, maka kita pun tanya apa masalah dia, ada tak dia marah ni, dendam dengan ni, apa. Dia kata betul ada juga. Sekarang ni kita suruh dia maafkan. Suruh dia lepaskan benda tu. Jumpa orang tu, maafkan. Dan alhamdulillah dia ikut rahsiat tu. Dan apabila dia buat tu, dia rasa satu bebanan yang sangat berat lepas dari diri dia. Rupanya selama ni dia yang menanggung benda tu. Dia memikul. Dia memikul benda tu, tapi dia rasa dengan memikul tu dia rasa puas. Puas hati. Puas hati, tapi sebenarnya sakit hati. Hati dia jadi sakit. Jadi memaafkan orang lain ni melepaskan bebanan kita dan juga menenangkan kehidupan dan membahagiakan kita. Jadi bermakna kita dah kena tukar dah kita punya pemahaman. Memaafkan orang lain tu bukannya rugi. Ada orang kata rugi maafkan orang ni. Geram lah kita macam-macam kat kita, tiba-tiba kita maafkan. Allah senangnya hidup ada. Kita buat ni kita maafkan lah, senang dia, nanti dia masuk syurga lah. Macam tu kita sampai ke situ. Kita kalau boleh, maknanya Allah kita punya Allah, kita punya tu kalau boleh tu marah dia sampai kita nak dia nak kena, dia kena balasan yang tu. Kita kena belajar daripada kemuliaan Al-Mustafa Nabi SAW. Dia doa yang baik masa dalam perangai Uhud kan, dia doa yang sama juga. Allah mahdi kaumi fa'inam ulang ya'lamun. Sebab tu kalau kita tengok dalam perangai Uhud ni, yang kita kata yang menjadi ketua dia adalah Abu Sufyan. Itu dia buat tiga batalion. Yang memimpin Abu Sufyan, yang belah kanan, kalau tak salah saya, ke atas sebelah kiri, belah kanan adalah tentera berkuda Khalid bin Walid. Sebelah kiri adalah dipimpin oleh Amr bin Aus. Okey. Ini batalion-batalion, ini berkuda, yang ini berkuda yang bawah, ini Abu Sufyan. Yalah, Nabi kena, kita tahu macam mana dahsyatnya. Tapi Nabi tetap doa yang sama juga, seperti ketika mana para sahabat dah geram lah, maksudnya tengok Nabi berdarah sampai Nabi tadah darah Nabi tu. Mengatakan Rasulullah laknat mereka, ya Rasulullah laknat mereka. Nabi mengatakan, aku tidak diutuskan untuk melaknat. Lalu begitu Nabi mengatakan, aku tak diutuskan untuk melaknat. Dia kata, ini lam ubaat la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Aku tak diutuskan untuk melaknat, tapi aku diutuskan sebagai rahmat. Kemudian Nabi mengatakan, Allah mahdi kaumi fa'innahum la ya'lamun. Allah berikan hidayah kepada kaumku kerana mereka tak tahu. Tengok ya. Itu sifat pemaaf Nabi. Tapi kesan sifat pemaaf tu memberi kesan positif tak? Apa yang tak positifnya? Abu Sufyan akhirnya masuk Islam tak? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid Islam. Amr bin Aus Islam. La ilaha illallah. So, kita kata rugi ke maafkan orang lain yang akhirnya mereka ni apabila dimaafkan, mereka menjadi sahabat yang paling baik, yang kemudian membela pula kepada kita, yang sangat memperjuangkan Islam. Betul. Jadi sebab itu disebutkan, idfa' billatihi ahsan. Kamu kena
menangani perkara itu dengan cara yang terbaik, iaitu dengan cara kemaafan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Sehingga yang asalnya kamu ada permusuhan, dia musuh, dia tak suka dengan kamu, kerana kamu suka maafkan dia buat salah, kamu maafkan dia, suka buat tak baik, kamu balas baik, maka dia akan jadi teman yang paling baik kepada kamu. Masya-Allah. Hebat. Tapi, soal hati kan. Betul, itu yang kita kata. Tapi yalah, memang saya tak nafikan memang bukan satu yang mudah. Apabila berkaitan dengan tadilah, dengan sakit hati, dengan orang buat tak baik dan sebagainya. Tapi cuba kita ambil peluang bersama, insyaAllah, belajar daripada kemuliaan akhlak Nabi SAW ni, kita mula ke arah menjadi seorang yang pemaaf. Dan kita kena besarkan jiwa kita untuk memaafkan orang lain. Dan insyaAllah, kerana yati, sebagaimana ada orang buat salah kat kita, kita tak boleh nafikan kita juga buat salah kat orang lain. Sekarang apabila kita buat salah kat orang lain, kita pun nak orang tu maafkan kita. Kadang-kadang kita rasa, kalau aku ni minta maaf, agak-agak dia maafkan aku tak? So kita pun kadang-kadang ragu nak minta maaf, sebab kita takut dia tak maafkan kita. Tapi macam mana kita nak supaya orang mudah maafkan kita? Dengan kita mudah maafkan orang lain. InsyaAllah, kalau kita mudah maafkan orang lain, orang yang kita pun buat salah tu pun insyaAllah mudah maafkan kita. Allah akan lembutkan hati. Betul. Itu dia punya formula dia. Allah. Jadi insyaAllah jangan kita putus asa dengan cara tu. Banyak-banyak kita beristighfar dan mohon ampun kepada Allah, maka Allah berikan kekuatan kita untuk mudah maafkan orang lain, insyaAllah. Itu yang kita kena doa, dan juga kita kena hidupkan dalam kehidupan kita macam tu. Dan insyaAllah kalau kita ni hidup dengan mudah memaafkan orang lain, kita akan hidup dalam keadaan yang bahagia sangat. Tenang dan senang. Tak ada beban yang berat. InsyaAllah. Orang yang hidup dalam dendam kesumat ni. Dia dendam kesumat tu dia makan dalam. Makan dalam tu bahaya, sebab dia akan merosakkan hati. Macam Abi kata tadi kan, sakit hati satu hal. Sakit hati, lepas tu dia makan hati pula. Yeah. Dia akan membawa kesan yang sangat buruk pada fizikal. InsyaAllah kita semua jadi orang yang mudah memaafkan. InsyaAllah kita tolongi kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah. Amin. Terima kasih banyak Habib untuk perkongsian. Inilah yang kita inginkan. Kita nak selama-lamanya kita hanya tunggu di pintu syurga. Sebab apa? Kita tak maafkan orang. Kita tunggu depan pintu syurga, sedangkan syurga tu sangat besar nikmatnya yang kita tak akan sabar untuk memasukinya. Terima kasih banyak Habib untuk perkongsian. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan sama kami, tentunya hanya di IKM, Inspirasi Inforia Islami.
Ramai kalangan pemandu atau pilot pemilik kenderaan atau penunggang motosikal lagi ni kemah menggunakan gadget ketika pemanduan atau menunggang. Ini akan memberikan kecelakaan kepada diri sendiri ataupun kecelakaan kepada orang lain. Janganlah kita sebagai penyebab menyebabkan orang lain mati atau orang lain susah atau orang lain cedera. Kerana bukan kita kesorangan bila berada di atas jalan raya. Jauhkan diri anda daripada gadget ketika pemanduan dan juga menunggang motosikal. Jadilah pemandu bijak, percik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euphoria Islami. Pemirsa, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik tuan, sila pilih pakej iklan yang tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik tuan, kami aktifkan pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Traveling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua periklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976. Sekarang juga, ruang iklan adalah tahan. Tertalu kepada permalahan syarat. Kepada warga negara Malaysia yang berkelaikan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan sebagai pemandu grade H11 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki kelulusan pentaksiran tingkatan 3, penilaian menengah rendah atau kelaikan yang diiktiraf setaraf dengannya, serta memiliki lesen memandu sekurang-kurangnya kelas D yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan, mempunyai tidak kurang dari 2 tahun dalam bidang berkenaan. Antara bidang tugas ialah memeriksa dan memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan, membersih dan menyelenggara kenderaan yang dihaskan setiap pagi dan melaporkan kepada penyedia pemandu jika terdapat kerosakan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 4